Laman Agrofood Perikanan yang merupakan sebahagian daripada Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2024 dijangka menjadi tarikan utama bagi pengunjung yang ingin menerokai dunia perikanan dengan lebih dekat. Laman ini bukan sahaja mempamerkan pelbagai jenis hidupan akuatik tetapi juga mengetengahkan kemajuan dan inovasi terkini dalam sektor perikanan, menjadikannya platform pembelajaran yang sesuai untuk semua peringkat umur. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Perikanan, Dato' Adnan Hussein, laman Agrofood Perikanan tahun ini telah diperbaharui dengan pelbagai elemen menarik untuk memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan mendidik kepada pengunjung. Pada laman perikanan tahun 2024 ini sempena dengan MAHA 100 tahun, laman perikanan juga mengalami perubahan ataupun kita menampilkan program-program yang melibatkan inovasi dalam sektor perikanan, teknologi dan juga modernisasi dalam sektor perikanan. Kita juga mengenengahkan aktiviti aquaculture yang ada di laman perikanan. Kita ada satu galeri khusus yang kita sediakan khas untuk aktiviti aquaculture di negara kita. Termasuklah juga kita highlightkan berkaitan dengan tumbuhan akuatik dan juga ikan hiasan. Salah satu tarikan utama di laman Agrofood Perikanan adalah Galeri Aquaculture yang telah mengalami transformasi besar daripada galeri ikan hiasan kepada sebuah galeri yang lebih menyeluruh. Galeri ini mempamerkan pelbagai spesies ikan air tawar dan marin termasuk ikan hiasan, rumpai laut serta model pembenihan dan ternakan ikan. Bagi menarik minat kanak-kanak dan golongan muda, laman ini turut menampilkan teknologi ternakan terkini iaitu secara bioflok yang pastinya mampu memacu industri perikanan negara. Pada MAHA kali ini juga, kita memang mengalu-alukan kehadiran golongan muda dan juga belia. Sebagai contohnya, kita ada aktiviti vivarium iaitu menghias tumbuhan akuatik dan juga ikan hiasan yang kecil dalam balang ataupun bekas yang minimalis, yang mana melalui konsep ini kita menggalakkan belia untuk menceburkan diri dalam bidang ini dan terlibat menjadi satu bentuk perniagaan yang boleh memberikan pulangan yang baik kepada pengusaha-pengusaha yang berminat. Pengunjung turut berpeluang melihat secara langsung pameran tulang paus C bersaiz mega dan pameran penyu hidup di pavilion megafauna selain memancing udang galah di kolam pancing. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk mengunjungi laman Agrofood Perikanan di MAHA 2024 dari 11 hingga 22 September ini di MAIPS, Serdang, Selangor.